kenapa sih selalu ada puncak ke-1, puncak ke-2, puncak ke-3? Itu terjadi karena kita menganggap remeh dan tidak waspada. Justru perilaku yang membahayakan itu terjadi pada saat turun. Kalau pada saat naik, kita hati-hati dan kita waspada. Pada saat turun, mudah sekali kita longgar dan tidak waspada. Jadi buat teman-teman, saya kan sering ditanya, ini kapan akan selesai? Ini mumpung ada teman-teman media. Ini akan selesai tergantung diri kita. Kalau kitanya disiplin dengan prokes, cepat kok selesainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.